Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan The Ihsan Family. Sore ini kita mau bikin video dari Desa Suren di Kecamatan Kuto Arjo. Tadi kita start dari depan Masjid Suren ya. Masjid Bustanul Faizin. Ini sekarang kita ke arah timur menuju Jalan Raya Kuto Arjo Grabak. Seperti ini suasananya Desa Suren yang terkenal dengan sentra industri pandai besi. Jadi kalau orang bikin pisau, terus cangkul, bendu dan lain-lainnya, itu biasanya yang terkenal di Desa Suren, Kecamatan Kuto Arjo, Kabupaten Purworejo. Ini kita sudah lewat di persawahannya sebelah barat, sebelah timur Desa Suren. Padi-padi sudah mulai mengering, beberapa sudah ada yang dipanen. Dan ini adalah tugu masuk Desa Suren, sentra industri pandai besi. Begini ya penampakannya sawah kalau sudah mau panen. Nanti 2 minggu lagi sudah panen semuanya insyaallah ini, dan diolah terus ditanam kembali. Ini kita sudah masuk Desa Ringgowijaya nih. Masih di Kecamatan Kuto Arjo. Jalan ini namanya adalah Jalan Kedaleman ya, karena masuk dari Jalan Raya Kuto Arjo Grabak itu lewat Dusun Kedaleman, yaitu dusun yang di depan ini ya. Masuknya Desa Pringgowijayan. Nah, ini Desa Pringgowijayan. Ini kanan kiri Desa Pringgowijayan ya. Kecuali yang di sebelah kanan ini ada 2 atau 3 rumah, itu masuknya Desa Ketiwijayan. Oh, bukan, Desa Kiangkongrejo maksud saya. Ini sudah masuk Desa Pringgowijayan lagi. Nah, kita keluar dari Jalan Kedaleman ke Jalan Kuto Arjo Ketawang atau Kuto Arjo Grabak. Ini jalannya sudah dicor semua dari sini sampai tetek Kuto Arjo itu ya. Ini masih Desa Pringgowijaya. Sini juga sudah mulai ada yang panen padinya. Dan sebelah kiri ini adalah saluran irigasi ya teman-teman, sampai ke Tawang sana seperti ini. Depan ini yang kanan masih juga Desa Pringgowijaya, dusunnya Karangcinem kalau nggak salah, nggak tahu kasih nama Karangcinem kenapa. Kalau balai Desa Pringgowijayan ini sebelah utara rumah kiri jalan ini ada jalan ke
barat atau ke kiri ya, itu nanti ada lapangan, terus Balai Desa Trindowijaya. Ini sampai sini, yang kanan ini masih Desa Pringgo. Kecamatan Kuto Harjo. Dan lihat sudah banyak yang panen juga di daerah sini. Dan ini adalah Desa Sidarum. Jalan kanan depan ini kalau ke kanan itu ke arah jembatan gantung yang arah Desa Tangkisan, kita pulang lewat dulu ya. Ini kita masih lurus, kita mau ke arah Kuto Harjo. Ini sekitar jam hampir jam 6 sore. Ini Balai Desa Sidarum. Dulu di kanan jalan ini di pinggir sungai Jali, apa sungai apa itu ya namanya, itu banyak kios-kios ya, tapi sekarang sudah pindah semuanya karena tanahnya pada longsor. Untuk teman-teman dari Kuto Harjo Purworejo yang sudah lama merantau dan belum pulang, seperti inilah kondisi Kuto Harjo saat ini. Cukup ramai dan jalannya cukup bagus ya sekarang dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Ini masuknya Kelurahan Semawung. Jalannya dilebarkan sekitar 1 meter kanan kiri dan ditinggikan sekitar 30 cm dan dicor. Ini adalah jalan penghubung antara Jalan Dendres di selatan sana dengan Jalan Nasional 3, yaitu Jalan Kebumen Purworejo. Tapi di beberapa ruas yang belum dicor itu terjadi kerusakan yang cukup parah, seperti di daerah Sang Banyu. Kita segera melewati tetek sepur Kuto Harjo. Ini kalau ke arah kiri ini adalah ke stasiun Kuto Harjo ya teman-teman, Jalan Merpati. Kita lurus lewat Jalan MT Haryono. Jadi ini Kuto Harjo Kota,
Kalau menjelang maghrib, jalanannya cukup ramai. Warung-warung tenda sudah pada mulai buka. Dan orang pulang kerja masih banyak ya, orang yang baru pulang kerja. Toko-toko sudah mulai tutup, kecuali beberapa toko pakaian biasanya kalau tidak. Depan ini adalah Jalan Nasional 3 ya, atau Jalan Diponegoro Kutoarjo. Kalau ke kiri adalah ke arah Kebumen, kalau ke kanan ke arah Purworejo dan Jogja. Kalau lurus itu ke Pasar Kutoarjo. Seperti itu lalu lintasnya ya, Jalan Nasional sore hari tetap ramai. Orang sekarang lebih cenderung milih bis daripada kereta api sepertinya ya, karena prosedurnya lebih sederhana, tidak harus disogok-sogok hidungnya. Tadi kebetulan ada ambulan lewat, jadi orang-orang banyak berhenti. Ini Jalan Nasional 3 ya teman-teman. Depan sana itu ada alun-alun. Kita mau coba lewat sebelah barat alun-alun saja nanti. Atau lewat mana kita nanti? Ini teman-teman yang belum lihat alun-alun Kutoarjo, teman-teman dari Kutoarjo yang merantau, udah lama nggak pulang. Belah kiri adalah Masjid Agung tadi dan BPD baru. Lampu-lampu di towernya PDAM sudah menyala. Kita mau lewat di depan kantor wakil bupati. Kiri ini adalah kantor wakil bupati Purworejo yang sekarang dijabat oleh Bu Keli. Itu dulu kantor kawedanan kalau gak salah namanya ya. Itu depan adalah pusat kuliner Kutoarjo yang dulunya warung-warung di pinggir alun-alun Kutoarjo semua dipindah ke situ. Nah, sebelah kiri ini juga masih banyak jajanan juga ya, warung-warung kaki lima. Ini adalah Jalan Mardi Usodo ya teman-teman. Di kanan ini adalah kantor kecamatan Kutoarjo dan kirinya adalah SMP Negeri 3. Terus
Sedangkan kanan ini adalah Puskesmas Kuto Arjo. Dan kita mau masuk ke Jalan Letjen S. Parman. Gimana kalau kiri itu ke Pasar Kuto Arjo, terus Terminal Kuto Arjo. Kanan ini ke arah Pasar Kewan, dan nanti lanjut ke Jalan Nasional 3. Pertigaan depan ini kalau kanan ke arah Jalan Nasional 3 dan Pasar Kewan, kalau ke arah kiri ke arah Jalan Kuto Arjo Bruno, jalan alternatif ke Wonosobo. Kita ke kiri ya teman-teman, kita mau ke Jalan Argo Rejo atau Jalan Kuto Arjo Bruno. Jangan lupa like, komen, dan share di seluruh akun media sosial teman-teman. Subscribe untuk yang belum subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.